Satu, dua, masih kurang ya duit lelak aku ni. Ada maling beb dalam rumah ni. Ini mesti ada yang panjang tangan ni dalam rumah ni. Susahlah rumah macam ini. Tengok kurang. Nipa! Pahal kau? Selama ni aku ingat kau kawan aku. Rupa-rupanya kau ada skandal dengan girlfriend aku eh. Kau apa hal ni? Kau apa hal menuduh aku secara mengkinzir buta macam ni? Apa hal? Apa buktinya? Buktinya apa lagi? Aku buka beg duit kau, aku nampak ada gambar girlfriend aku dalam beg duit kau. Kau cakap apa? Buka wallet aku. Rupanya duit aku selama ni hilang, kau lah ambil. Apa hal kau buka wallet aku? Alah, yang pasal duit tu nantilah dulu. Masalah sekarang ni. Masalah sekarang, kenapa dan bagaimana boleh gambar girlfriend aku ada dalam wallet kau? Kau asal bergila sangat dengan aku macam ini? Tak, okey, sekarang macam ini. Aku letak gambar awek kau dalam wallet aku pasal aku nak suruh awek kau tengok siapa yang cuit duit aku. Faham? Orang kalau dah panik, takut, bagi jawapan pun tak bukan-bukan. Kau ingat pas lain ke tu? Okey, apa alasan kau buka ulat aku tadi? Apa hal? Aku sebab setiap kali aku lalu kat wallet kau, aku bau tudung girlfriend aku. Pui! Jadi untuk nak membuktikan aku buka betul, dalam benda kau ada gambar girlfriend aku pakai tudung. Apa hal? Alasan kau lagi teruk daripada alasan aku tadi. Tapi kau sanggup kan? Sanggup kan? Kau kena tahu, cinta tu tak kenal siapa. Tapi kau kenal aku. Selama ni aku ingatkan kau kawan. Benarlah orang cakap, genggam bara api biar sampai jadi arang. Apa benda tu? Apa maksud kau tu? Apa tu? Tak ada apa. Aku teringat kat dinding sekolah aku dulu ada tulis benda tu. Okay. Fine. Tak apa. Hei, habis madu, sepah dia buang. Apa tu? Sekolah kau jadi dinding? Okey, tak apa. Tak apalah kalau ini. Aku kali ni betul-betul dah kena. Ibarat aku melepaskan anjing yang tersepit. Apa pula engkau ni melibatkan anjing segala ni? Apa tu? Aku tak tahu. Aku bila marah, aku main sebut je. Tapi kau memang tak patut kan? Kau tak patut kan? Syah, masuk! Tunggu ku berbulu denganmu. Awek aku sanggup kau sapu. Awek engkau putih dan gebu. Itu kan memang tes aku. Aku baru nak tidur. Dahlah korang memekak. Jiran memekak. Bila aku nak tidur? Sampai ayo aku pun nak basi yo. Apa hal ni? Dia rampas awet aku. Dia rampas awet kau kena sibuk. Yang kau dah rampas kebahagiaan aku nak tidur tak kira. Hey. Betul lah korang ni. Pasal perempuan betul lah kata Puan Maman. Kau tahu tak? Tarik rambut dalam tepung, rambut tak putus. Tepung tak selengak. Apa pula tu? Aku tinggal dekat dinding sekolah aku. Hey. Kau dengar ni. Korang jangan gaduh-gaduh. Aku baru dah tidur. Korang tak kena peduh. Besok aku bangun subuh. Kerja sungai buluh. Sekarang tak tidur. Nampak? Walaupun pincin lari, okey. Hey,
Okey, aku tanya kau. Apa yang istimewa sangat pasal perempuan ni? Dia cantik. Sebab tu kau ambil. Cantik? Ya. Yeah. Kau tahu tak perempuan cantik ni tak semestinya bijak? Kenapa? Kenapa dia jadikan cantik? Supaya korang suka kat dia. Betul. Kenapa dia tak bijak? Pasal dia suka kat korang. Kau bayangkan kalau dia bijak, ada nak bila korang? Dah, benda dah jadi. Sekarang ni, kau, apa tindakan kau? Rumusan hari ini, aku balik kampung bawa diri. Benda pun dah jadi, ku anggap ini bukan rezeki. Pun dah terjadi di hatimu.